Dia itu cowok gil, gak bakal ada bisa ngadain monster kayak dia. Semenjak Tuan Muda menjadi buta secara tak terduga, 12 orang pelayan telah diusir dari kediaman ini. Buset. Kamu adalah mate nomor 13. Waduh, mana angka sial pula. Saya benar-benar berharap kamu bisa bertahan lama di sini. Permisi, Tuan Muda. Siapa? Nama saya Juliet. Pergi. Hah? Lo budak ya? Gue bilang pergi. Hah? Ada juga lo yang but. Beraninya. Lo ngomong apa? Ah, denger ya Tuan Muda sombong. Lo butuh pelayan, gue butuh duit. Kita berdua bergantung satu sama lain. Hah, kita. Lo aja kali, gue enggak. Aska. Aska. Aska, di mana Aska? Panggil aja, teriak sekencang mungkin. Dia udah cuti. Di rumah yang sebesar ini, tinggal kita berdua. Apa? Makan dulu. Gua aja gak bisa ngelihat sendok sama garpunya di mana. Nih, pegang. Lo gak suapin gua. Gua gak nyangka. Shiva. Snow, lo kelihatan makin menyedihkan sih. Apa yang lo kesini? Lo ngasih undangan. Gimana pun juga, lo kan kaya. Amplop dari lo pasti gede. Pergi. Gak usah lo suruh, gue juga males lama-lama. Bye. Iya. Shiva, mantan gue. Aduh. Dia ninggalin gue pas tahu gue mendadak buta. Dan gue yakin, semua pasti ninggalin gue sendirian nanti. Siapa bilang? Gue gak butuh rasa kasihan dari lo. Kalau gue cuma simpatik sama lo, buat apa gue ngurusin lo? Ingat, kita sama-sama saling membutuhkan. Jadi lo bertahan sama gue karena... Duit lah, apalagi? Oke, kalau gitu. Karena gue udah bayar lo, gue gak akan sungkan-sungkan. Kok feeling gue gak enak ya? 13, ambilin minum. Nih. Terlalu panas. Nih. Terlalu dingin. Nih. Tiba-tiba gue gak usah lagi. Cokil, lo tuh ngerjain gue ya? Gue mau mandi. Ya sono. Lo lupa gue gak bisa ngelihat. Lo harus mandiin gue. Ya kali, gak mau ah. Dasar cogil. Gue yang nomor 13, cepat kesini sekarang. Apalagi? Bantuin gue kancingin baju. Aduh, kalau dilihat dari dekat dia ganteng juga sih. Eh, lu bikin apa sih Julian? Wangi apel. Mungkin dari sampo aku. Oh iya, kapan terakhir kali kamu keluar? Maksudnya bukan gitu. Maksudnya jalan-jalan. Entahlah. Yuk ikut aku. Berisik, ini di mana? Taman bermain. Gue gak suka tempat rame. Gue gak suka manis. Oh, pelan sekali lagi gue tinggal pulang ya. Eh, ada mesin copet boneka tuh. Itu permainannya cuma buang-buang-buang doang. Gak bakal lo dapet. Kalau lo gak coba, lo gak bakal tahu. Tuh, udah mulai. Sebelah mana? Kiri, kiri lagi, maju, ya. Dapat boneka, woy. Serius? Apa ini? Beruang. Tuh kan apa gue bilang, lo gak bakal tahu kalau lo gak pernah nyoba. Sama kayak lo, Snow. Jangan nyerah. Gue yakin dan percaya, suatu saat nanti lo pasti sembuh. Juliet, gue pengen banget liat muka lo. Snow. Well, well, coba lihat. Bukannya ini Snow. Eh, sorry, gue lupa kalau lo gak bisa lihat. Lo siapa? Gue tunangan baru Shiva. Ih, sial banget bisa ketemu mereka di sini. Gimana kalau lo kerja sama gue aja? Apa untungnya buat gue? Emang lo bisa kasih gue apa? Hah, gue udah dengar semuanya. Isi otak lo cuma duit kan? Tenang aja, gue bakal gaji lo dua kali lipat dari yang Snow kasih. Dia pasti pergi karena hubungan kami memang hanya didasari oleh uang semata. Gak deh, makasih. Juliet. Hah, gak usah soal jual mahal. Lo tuh cuma pembantu. Jaga omongan lo. Dia tuh tunangan gue. Hah, dia bilang apa? Apa? Stormhold Group membatalkan proyek kita. Jangan-jangan, Snow. Tuan, apakah Anda yakin ingin menjalani operasi? Resikonya cukup tinggi. Anda mungkin saja kehilangan ingatan Anda. Baik, Tuan Muda. Saya akan menghubungi dokter terbaik untuk Anda. Apakah pasien sudah setuju? Sudah, dokter. Baik. Selamat siang. Apakah betul Anda dokter Juliet? Bolehkah saya meminta tolong? Menarik. Akan saya taklukkan Tuan Muda sombongmu itu. Permisi, Tuan Muda. Siapa? Nama saya Juliet. Terima kasih atas bantuan Anda. Snow, aku berharap kamu bisa mendapatkan penglihatanmu kembali. Walaupun mungkin... Snow.
kamu siapa? Apa dia tidak ingat lagi padaku? Hah, kamu pikir aku bakal ngomong gitu kan? Mana mungkin aku bisa melupakanmu? Snow. Calon istriku. Paket. Hah, perasaan gue gak pesan apa-apa deh. Ya. Terima kasih sudah berpartisipasi mengisi survei dari kami. Ini hadiah untuk Anda. Hah, jangan-jangan dari website kemarin. Pacar impian. Pilih kriteria pacar Anda. Cewek idaman gue itu... Nah. Oh. Ini apa? Kok gede banget kardusnya? Loh, orangnya kemana? Kok hilang? Udahlah, bawa masuk dulu deh. Berat banget, woy. Apa sih isinya? Cewek. Ini asli. Sistem diaktifkan. Alamak, kamu siapa? Bukan, kamu itu apa? Aku J7, robot pacar impian kamu. Robot? Iya, aku diciptakan khusus sesuai dengan selera kamu. Dilihat-lihat, dia emang tipe gua banget sih. Jadi, kamu mau makan aku dulu atau mandi dulu? Hah? Mau aku mandiin? Apaan sih? Mau langsung tidur aja, ayo tidur bersama. Robot error kayaknya. Memberikan ciuman selamat pagi kepada pacar. Astaga. Kamu ngapain? Dalam programku disebutkan kamu menyukai cewek manja. Cewek, manusia, bukan robot. Wih, siapa tuh? Cantik banget. Nama aku Jesse. Juliet, namanya Juliet. Bisa gawat kalau sampai ada yang tahu dia itu cuma robot. Kamu udah punya pacar? Snow adalah pacarku yang paling ganteng. Malu banget ku anjir. Gak usah kan ternyata kayak gitu juga kali. Dasar bucin. Snow, americano tanpa gula. Snow, ayo main kartu. Snow, buku favorit kamu. Snow gagal ujian. Semangat Snow, Snow pasti. Risik, lo bisa pergi aja gak? Snow mau aku pergi. Gue gak mau liat lo lagi. Kamu cukup mematikan sistemku, dan semua ingatan tentang kamu akan dihapus. Dia itu udah ganggu gua belajar. Snow, terima kasih. Aku sayang kamu. Jangan lemah. Ingat Snow, dia cuma robot. Sistem dinonaktifkan. Keesokan harinya, J7 tiba-tiba menghilang. Aku tidak pernah melihatnya lagi sampai... Ice Americano 1. Silahkan. Gak pakai gula. I love you. Lanjut gak ya?